silaturahmi antar pecinta olahraga, khususnya komunitas fitness yang berada di Kota Padang. Umumnya seluruh Sumatera lah kita menjalin silaturahmi supaya lebih akrab lagi, dan tujuan utama kami sebenarnya untuk menimbulkan minat terhadap pencinta olahraga, khususnya body contest. Jadi acara hari ini sangat berjalan dengan lancar, tertib, dan pesertanya lebih dari 100 peserta, kurang lebih 150 kurang lebih. Dan sesuai harapan kami, ternyata yang tidak hanya Kota Padang, luar Kota Padang pun ikut, bahkan luar Sumatera Barat pun ikut serta berpartisipasi dalam acara ini. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya ke depannya kita sebagai salah satu sarana olahraga yang berada di Kota Padang supaya menimbulkan minat terhadap pemuda-pemuda yang ada di khususnya Padang ya, lebih mencintai olahraga, salah satunya body contest. Saya katakan bina olahraga juga bisa dikatakan. Tapi hal ini ada yang positif dan luar biasa. Mereka mengadakan Indonesia Muda itu membawa anti narkoba. Nah, ini adalah para pejuang, ya. Karena orang yang berolahraga itu nggak akan mau disentuh oleh barang-barang negatif. Nah, kita mengharapkan mereka menjadi patriot. Ya, kita mengharapkan pemuda pasti akan mendukung. Mereka adalah kalau bisa mendeklarasikan hari ini, kalau dia mau berdemonstrasi nanti, saya akan mengajak mereka mendeklarasikan mereka adalah patriot anti narkoba, melawan hal-hal narkoba itu kalau masuk ke negara ini maupun di bumi Indonesia. Kalau saya kalau di Padang jangan tanya, kan semuanya persoalan kita fasilitasi, tuntutan-tuntutan yang diperlukan. Semacam KONI itu bisa menjadikan bagian dari kepentingan cabang olahraga, dan kita juga akan melirik, saya juga akan berdapat atlet-atlet Kota Padang yang berprestasi diberikan kesempatan lebih untuk mempersaingkan datang. Tidak saja pada saat jadi juara, setelah mereka berhenti tidak lanjut pensiun dan diantar masalah umur, ini yang harus dipastikan mereka mempersaingkan pada yang datang. Kita harapkan para wali kota tentu bisa memberikan kepastian ini dan didukung oleh dunia. Thank you.